Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhad itu udah Sherlock. Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar? Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya. Jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar tuh gimana gitu. Oh gitu? Tolong dikasih tahu Pak Farhad. Mau di dalam atau di luar saya tuh? Di luar aja sih. Lewat sekali orang. Kenapa bos? Rewas sekali bos. Iya. Orang Makassar bos. Iya, orang Makassar. Sangkam lagi. Iya, sangkam aja. Iya, jangan kita ingat. Iya, jangan kita ingat. Saya cuma Makassar kan ya? Iya, saya juga Makassar aja. Ini rekomad bukan? Air rekomad. Tahu nih tadi. Iya bos. Sangkam aja gini bos. Sangkam aja gini. Iya. Panggil itu nggak mungkin deh, nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di video. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana coba lihat. Eh, wartawan ada ya? Iya. Kasih lihat. Anjay. Slow banget Bang Denny. Bilang mau hajar kamu, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin dia bilang gitu. Saya tahu kok ini orang saja. Salah orang, ya. Farhad. Iya. Tadi kita mau ketak saya ya. Itu karena ini kan mau langsung jalan. Gak bisa ya? Iya. Gak bisa. Gak bisa. Bisa aja ya, nunggu kertak saya. Gak bisa ya. Mana yang dia? Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia, dia hajar katanya. Iya, saya kamu datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak, ya udah bos. Panggil aja Bang Farhad. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Maaf ya. Anjay. Kerajianto datang nih. Iya, sesuai dengan kata-kata gua. Tadi kan sudah di WA, saya WA langsung ke Farhad. Oh iya. Iya. Yeah. Menyala bangku. Samperin dong. Jadi dia masuk ya Pak ya? Iya. Gak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya? Gak apa-apa. Enggak usah. Gak usah dulu. Hah? Kamu aja. Oh saya perlu dokumentasi karena. Gak apa-apa. Ya kan kamu mau datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? Oh ya buat aja. Bukti. Kamu saya aja. Datang. Kamu aja bos. Buat bukti panggil aja Pak. Kenapa buat bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh, bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh, ini kan sudah ketahuan kan? Suruh aja kalau saya korang. Saya mau dihajar. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya, oke, kan, masuk. Saya kan perlu kan. Sudah masuk. Pinter. Denis Wargo harus bawa kamera buat bukti kalau udah ketemu terus ngomong apa aja mungkin gitu kali ya. Barang buktinya biar ada orang lihat saya datang. Ada buktinya bapak ini, bos. Panggil aja bapaknya keluar. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak apa-apain Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau. Oh bagus kalau itu bos. Bagus. Tidak ada, saya tidak ada. Begini saya kasih tahu, dengar dulu baik-baik. Ya kita orang Makassar kan. Lo tahu jisirin apa sih? Iya bos. Dengar dulu baik-baik. Kuisaji, dengarku dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Resenjin dong. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, gua ambil si Rina. Iya. Jadi. Si Rina. Wah ini udah ngomong adab cuy. Goks. Wow, ini versi Denis Wargo yang baru pertama kali ini gua lihat ya. Gokil. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhad mau hajar saya. Kan dia bilang di situ
Ya, kalau kamu menghina dia, dia akan hajar. Dia bilang kamu nggak menghina dia kan? Loh, saya tidak. Kenapa saya menghina dia? Tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Nggak bisa kamu berhenti di situ, di potong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saya, Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah pukul saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Ini wartawannya tidak boleh masuk ya. Dia mau keluar orangnya. Sampai. Kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya di sini, kita baku. Ya bolehlah. Saya takis sedikit begitu. Saya tidak. Ini orang slow banget, gokil. Slow banget loh, Ci. Dennis Warga. Koks. Pukul, saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma takis saya, kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kan. Ya lah, ya. Tahu. Bagaimana wartawan? Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Satu yang pakai handphone lagi. Satu ikut. Anak buahku. Anak buahmu. Saya. Hai, mau izin ya. Maaf. Abangku, izin lens. Oke, ada video keduanya. Lanjutan ya. Oke. Wah, kelas cuy. Coba kita lihat. Beneran bisa ketemu gak ini? Iya, bagaimana? Ah, ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, Ilan. Selamat datang di rumah. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini, Bos. Bagaimana klarifikasinya? Ini, Bos. Alhamdulillah. Gimana? Saya ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum akuan, saya minum kriil ya. Iya. Mohon maaf. Okay. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Saya tidak minum akuan, minum kriil. Ini bisa setot nangis itu dia. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kok hadir saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan runtut jauh. Ini bos, kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Ini bos, dengar. Kan saya sudah bilang dari awal, Farah itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Sejak kecil, ya kan? Udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin bos, yang pertama bilang mau hajar orang, kalau nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Pak, biar Pak Jaya. Biar Pak. Gue baru ini kayak nonton yang benar-benar langsung nemuin, langsung. Gue nonton sih cuma sekilas-sekilas sih kasusnya mereka-mereka ini kan. Kasusnya Agus itu kan. Gus. Ini sama datang di bumbu kami ini, Pak. Pertama saya ucapin terima kasih atas pertolongan Mas Din ini kan bagus dan bagi kita Mas Din ini orang baik. Persoalan saya dengan Mas Din ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya. Ya mungkin karena banyak Mas Din ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mau tersetai gitu kan, jadi saya berpikir kok saya juga mau tai gitu kan. Lu kau orang pinter ya, masa begitu lu bisa makan? Maksudnya kan? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kau orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja, baru kedua ya saya pikir tadi ya katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir katanya lu pinter gimana, lu pikir ya tapi menurut Pak Jadi tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Iya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Iya kan? Iya, lu nah, orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Ini bos, yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik, kita iya. Tafsirkan secara umum. Begini saja. Ini bos, tai itu dalam pengertian umum itu jelek, bahasa Indonesia. Begini kan? Bapak, begini. Tidak usah kita bahas etimologi, kalau di KBBI tai itu tidak ada. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju, pertama, kamu bawa nama saya untuk
permasalahan Nopi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke? Saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan? Saya ada telepon kan? Saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau buka kamera, saya bilang tidak usah. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya, saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya tidak ada. Ya, saya baik. Oke. Okay. Kamu ngomong di situ, seolah-olah saya ini jadinya, kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong, saya tidak tersebut juga. Iya. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya orang Makassar. Kamu bilang mengajar saya ini hasil hikmah. Bapak sudah tahu kan, kalau orang Makassar dibilang mengajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur-leluhur kami. Jadi saya mainnya ada sudah. Ya saya juga orang Bugis, karena kita mainnya adat sudah. Kesentil sudah Denny Sumargo. Goks, gue masih ini beneran nih kejadiannya. Langsung tuh. Langsung dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diri kau hanya. Ini salah bos. Bukan. Dari tadi, makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa? Ada yang saya kirim dari berita itu sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu ini dia orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Tapi kan tapi tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny semuanya di saya kalimat itu. Lu tahu lah kenapa lu diajak? Itu maksudnya biar lo tahu nggak kenapa lo diajak itu pertanyaannya. Ya saya merasa saya nggak diajak orang hanya buzzer aja. Kan lo merasa nggak merasa sekarang ini kamu kan bilang kamu dikuja ya kan kamu di ini walaupun kamu tidak merasa tapi kamu mengakui itu ada kan artinya ya. Hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya artinya sebenarnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu campur pertamanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, sekarang jadi keroyok orang. Tenang dulu. Saya ada, dan kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Enggak ada. Saya ada intervensi, enggak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, iya. Ternyata klien saya juga tuh si Icang itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nomor situ, Mas Denny kayak ngerjain aku, ngeprank kita gitu. Orang udah paham. Tau gak kenapa cancel? Halo? Karena ada Mas Fahad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Ya, kan saya udah bilang bahwa Mas yang gak ikut ya. Iya sudah terlambat, bahwa saya ini yang ngatur, biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus, kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain, maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini mas, bukannya kita gitu kan, memang itikad baik mobil itu nggak ada. Kedua, terserah itikad baik atau tidak. Pertama, itikad baik harus datang dari diri kita sendiri. Kalau saya sih welcome aja. Terserah. Ketika Mas Denny bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul. Tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana? Pas banget mau selesai kan? Ya. Diajarin dong sama di luar gue. Gue setuju lagi omongannya. Sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan kecuali saya udah diajak sama Agus. Sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura ke Malaysia. Walaupun dana itu di sana teman-teman sudah menyiapkan, gak ada masalah. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, ya kan? Dan gini mas, ini cuma ada kesalahan sedikit. Karena sama-sama darah kasar, sama-sama panas, ya kan? Tapi tujuannya semua sekalian bahwa saya tidak panas-panas amat, ya, Pak. Iya. Saya kalau panas saya ya, datang di sini. Saya kalau panas datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Jalan gas apa juga mau pukul kau ini. Jangan diulang-ulang sudah mau. Ya bagaimana ini? Jangan kau ini sudah mau gosip.
Nah, sampai buku-buku. Sesekolosisi. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya, Pak? Kalau saya itu punya LGC namanya hajar. Mobil saya pun hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKI pukul. Pukul tetap pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang macam muka, itu betul. Saya lanjut. Bahasa pengacara ya, ya begitu tuh. Bisa melintir kemana-mana nih. Bos, begini, saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar, ya saya pulang. Saya kan ya, juga namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan, Mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya, nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak mungkin, gitu kan. Ya, ya. Kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf, saya ganggu. Masa kematangannya Pak Deddy di dalam begitu kan? Oke, kalimat pagi, Pak. Begini, dengar dulu baik-baik. Saya, per hari ini, saya sudah akan tidak ada masalah. Oke? Ya? Karena saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Kedua. Ternyata, tunggu dulu. Ternyata enggak kan? Tidak kan? Oke, yang saya tanya itu, Pak itu apa? Interpretasi bagaimana? Oh, bukan, yang dari masnya tadi itu maksudnya? Saya kan bilang artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh, gitu ya. Susah kalau nggak memberi pengertian begitu, berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai, nggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah nggak? Jadi nih. Jadi nih hajar-hajaran nih, he? Parah. Kamu ngata-ngatain saya ada tuntut kamu, nggak ada kan? Ya, saya ngatain apa? Lah, kamu ngatain saya di ini, di air, di itu segala macam. Oh, ya, kalimat itu saya balikan, gitu kan, kalau namanya. Tapi saya nggak bilang demi sumar-sumar. Iya, itu kan bahasa hukum aja, ya. Biar gue nggak bisa pasarin lu. Ah, kau ini demi. Iya, sudah, begini aja ya. Kau, Mas Farhat ya, saya anggap ini selesai. Iya, oke, okay, Pak. Saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya, oke? Okay? Terima kasih. Tapi saya tadi betul-betul rasa emosional. Kenapa, Pak? Dari emosional karena saya pikir kan ini rumah saya, saya memuliakan setiap orang datang ke rumah kita. Terima kasih. Iya. Jadi saya nggak ada. Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi dan memang hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Gitu. Udah itu aja. Terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak. Ya karena Mas yang itu yang saya hanya membantu media. Oke. Tapi sekarang masih membantu mediasi sekarang. Saya nggak tahu. Saya cuma mau selesaikan masalah saya ini aja. Oke ya, Mas Farhat, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Selamat ya dong kita ya kan. Iya. Terima kasih ya. Nah, benar. Sama-sama enak ya. Selamat berhati. Iya. Jangan lagi bubu nama saya mau hajar-hajar saya ya. Apa? Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Jadi ada banyak yang berani termasuk lu. Anjay, menyala bangku. Ini gua klarifikasi sama lu, gua datang langsung, gua fair ke orangnya. Gua bukan orang suka main kekerasan, bro. Tapi kalau gua ditantang, sirin apa cih? Sirin. Ah, mari kita. Ya. Terima kasih banyak Pak Faiz ya. Heeh. Tetap deh sopan loh sih dia. Apa? Santai ngomongnya, terus adabnya tetap ada gitu kan. Tetap bilang mohon maaf, terima kasih. Anjay. Kok saya dipurnam kan? Kalau tahu nih. Iya, saya dipurnam sama kok apa segala gitu sama Pak Almarhum sampai kayak luka. Iya. Udah ya, clear ya? Oke. Ada di mana Pak Farhat berdua dong? Pak Farhat, oke, berdua Farhat. Udah clear. Iya, boleh. Gimana, Bang? Ini seperti apa, Bang? Udah selesai. Selesai, Pak. Udah, enggak ada kelanjutan, enggak jadi dihajar. Eh, udah pulang. Damai-damai, Bang. Apa? Damai-damai. Udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Ya. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya selesai. Cakap selesai. Ngobrolnya belum ini. Iya. Oke. Oke. Orang baru pulang dagang itu. Ngalangin lo, Deni. Aduh, bro. Tadi kakak. Oh, kakak.
atau kata makarat yang demikian. Yang membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhad dan Pak Faiz ya sudah. Berarti artinya ya, membuktikan gitu. Ya cukup, sebenarnya saya ngomong, saya lakukan. Saya nggak ikut campur, tanya aja mau yang pihak bersangkutan. Tujuan saya cuma itu aja datang. Ya. Apa? Nanti bi pak, nanti bi terusan, ya. Tapi kita dibilang damai nih pak. Saya tidak apa, udah cukup. Apa? Nah, yang penting saya pegang omongan saya. Kata-kata saya sih. Sepakitkan. Itu aja sih. Thank you, Bang Dato. Terima kasih banyak. Laki-laki yang memegang kata-katanya. Anjay. Berani langsung depan orangnya. Tapi tetap mengedepankan adab. Dia tetap sopan dari manggil si bapak tadi itu kan. Permisi, maaf, terima kasih. Masih tetap keluar dari mulutnya ini. Terus ketenangan dia menghadapi Farhad gitu ya. Keren sih, keren. Walaupun kalian juga pasti bisa merasakan ada apa ya, hawa-hawa panasnya Deddy Sumargo ya. Tapi dia bisa mengendalikan itu dengan cukup baik ya. Ada jokes-jokes. Gue gak minum aqua, gue minum Cleo. Bisa aja tuh gak disebutkan. Tapi dia bisa setenang itu. Itu keren sih, keren. Tapi ya salut juga. Apa? Deni apa ya, berani untuk datang. Gitu. Nyetor wajah kepada orang yang ingin menghajar. Well, that's it. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Ikuti atau tidak kasus ini ya, kita lihat nanti. Kita coba tonton video-video yang lain. So, isu rap. Bungkus.